Oh iya, di depan kanan itu ada 24 jam pork and barrel. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko di Niko Channel. Nah teman-teman, di video kali ini saya iseng-iseng ini teman-teman ingin ngabuburit. Sekarang itu hampir jam 5 sore ya. Ini tak tunjukkan, hampir jam 5 sore. Jadi saya ingin mencoba keliling-keliling dari saya, dari daerah Sawo Jajar ini teman-teman. Kalau di sebelah kiri ini adalah Ruko Wow, deretannya Ruko Wow. Nah, wow, wow. Di sini masih di daerahnya Sawo Jajar. Ini kita mengarah ke mana? Selatan ya. Kalau ke arah sebaliknya tuh nanti ke arah Sulfat teman-teman. Jadi ini iseng-iseng aja nanti saya mau cari apa? Cari jajan ini sekalian tak coba rekamkan video, karena memang kemarin saya juga keluar cari makan untuk buka itu kok rame nih, rame-rame teman-teman. Jadi kayak agak seperti lagi ada virus yang berkeliaran. Jadi ya biasa saja. Tapi bedanya memang banyak yang sudah memakai masker. Tapi kibae nggak nganggu masker kira. Nah itu di perempatan ini teman-teman. Jadi di sini tuh biasanya macetnya panjang. Daerahnya mau ke arah Ranu, apa, jembatan Ranu Grati, Sungai Ranu Grati ya. Kalau misalkan ke kiri itu ke arah Tol Malang atau gerbang Tol Malang atau daerah Madyapura teman-teman, daerahnya Velodrome. Kita mau ke kanan karena saya mau mengarah ke Kota Malang teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan di kawasan Rampal, terus kemudian di kawasan stasiun Kota Baru, kawasan alun-alun, terus kemudian nanti berakhirnya mungkin di Jalan Basuki Rahmat ya teman-teman ya. Setelah alun-alun nanti kita tak putarkan ke sana, karena memang yang cukup ramai memang di daerah sini, daerah yang saya sebutkan tadi. Nah ini di sini memang yang nggak sampai macet tapi ya panjang ya antrinya ya. Jadi ya memang ini jam-jam pulang kerja teman-teman ya. Nah kebetulan karena apa puasa ini jam kerjanya saya juga maju, pulangnya juga lebih cepat, ditambah lagi ada virus. Nah, untuk Ranu Grati kalau dulu kan di sini biasanya itu macet ram-ram. Nah, semenjak adanya lampu merah di sana ya, jadi traffic lamp yang ada di pertigaan atau perempatan kecil itu ya, yang di daerah situ, depan situ, jadi nggak begitu macet teman-teman. Ya rame sih ya, tapi kalau macet parahnya itu nggak begitu banget sih. Ini bisa dilihat ya sepi. Pak Ogah yang di sini tuh sudah nggak ada wes. Nggak tahu pindah kemana. Pinter Pak Ogah itu. Nah, Pak Ogah ini nggak macet, tapi nono polisi macet. Nah, terus di kiri ini ada yang jualan celana jin sama jaket jin. Nah, kalau belok ke kiri teman-teman itu bisa ke arah Gadang juga bisa, ke arah Ngentina yo. Ya tembus Gadang sana lah, tembus ke arah Malang Selatan sana juga bisa. Cuma jalannya memang nggak gede, agak kecil sih. Oke, sudah hijau, kita lanjut lagi perjalanan. Jadi santai saja teman-teman ya. Ini saya tetap merekamnya menggunakan DJI Osmo Pocket karena saya lagi suka dengan Osmo Pocket teman-teman. Produknya DJI. Jadi kalau di sini tuh memang ya seram ini kalau ini, silakan di persani asik, di persani didengarkan. Ya seperti inilah. Di kiri ini ada Dodik Jur, di kanan ada jualan buah itu tadi. Terus kemudian ini nanti kita melewati Rampal, nanti akan saya tunjukkan. Biasanya rame, tapi sekarang memang sepi. Dan ini kondisi jalannya rame teman-teman ya, rame seperti biasanya. Cuma bedanya ya sudah banyak yang memakai masker, walaupun masih ada yang nggak pakai masker. Nggak apa-apa sih. Nah ini kalau kanan jalan ini ada pom bensin. Iya, pom bensin. Terus di sana tadi sebenarnya kalau perempatan tadi itu ada Giant teman-teman, tapi Giantnya sudah tutup, bangkrut itu. Jadi sudah tidak ada Giant. Kalau yang dulu sering belanja Giant di sana ya sekarang sudah tidak ada. Ini kalau ke kiri itu ke arah Blitar, ke arah Kepanjen, ke arah apa namanya, stasiun Malang Kota Lama itu bisa. Tapi sebenarnya lurus juga bisa, kita lurus saja ya. Karena ini perempatan, ya kita lurus. Nah, kalau kiri sama, jalannya kecil loh. Ya memang nggak seanu sih teman-teman, nggak serame biasanya, tapi tetap ini rame kok teman-teman ya, karena mungkin jam pulang kerja juga sih ya. Dan Malang juga belum PSBB, hanya Surabaya yang hari ini hari Selasa teman-teman, hari Selasa tanggal 27 apa 28 ini
tanggal 28 April 2020. Jadi kondisinya seperti ini memang karena ini bukan belum PSBB di Malang, jadi mungkin masih ramai. Kalau di Surabaya tadi pagi itu infonya macet parah di daerah Bundaran Waru itu. Kan ada pengecekan. Ini sebelah kanan ini adalah lapangan Rampal, teman-teman. Biasanya di sini juga kalau sore itu banyak yang lari-lari, ya ada yang olahraga. Kalau Sabtu Minggu juga dipakai untuk olahraga atau acara-acara dangdutan dan acara yang lainnya, tapi sekarang sepi. Karena di sini ada posternya ini. Nah, mari cegah laju penyebaran corona dengan social distancing. Di depan ini ada perempatan di mana kalau misalkan kita ke kiri Kendampit Blitar, ke kanan itu ke arah Terminal Arjosari, teman-teman, atau ke daerah Araya. Karena kita mau ke arah alun-alun Kota Malang, kita lurus saja. Di sini memang lampu merahnya kalau menurut saya itu enggak banget ya. Jadi antara dua berseberangan itu ijonya bareng. Nah, ini ada polisi. Pertinyi ini, nah, kalau polisi melanggar marka itu boleh atau tidak ya? Silahkan jawab di komentar. Ini kalau ke kanan, teman-teman, kanan itu tadi ke terminal. Kalau ke kiri ke arah Blitar, arah Panjen, kita lurus. Nah, di sini itu ada toko, teman-teman, di depan itu ada toko perlengkapan bayi yang rame dan lengkap, teman-teman. Namanya apa ya lali aku? Buci ya, namanya Buci Kids sebelah kanan ini. Nah, saya pernah beli di situ soalnya. Kalau harganya juga lumayan murah, harga-harga grosir itu. Nah, biasanya di sini itu ada yang cangkruan, teman-teman. Nah, di kursi-kursi ini ya, melihat kereta-kereta sore-sore hari itu banyak biasanya karena ini sudah tidak boleh, sementara tidak boleh jadi sepi. Ini perempatan yang tidak ada lampu merah, tapi saya rasa tidak pernah macet di sini. Kalau ada abang-abang apa cepaknya itu biasanya malah macet. Oke, kita sudah di daerahnya stasiun Kota Baru, teman-teman. Jalan depannya stasiun Malang Kota Baru. Di kanan kiri ini banyak sekali warung dan juga ya enggak kafe sih, tempat untuk nongkrong, teman-teman, untuk cangkruan. Tapi ini terlihat sepi ya. Oh, tapi ya banyak juga sih nongkrong-nongkrong itu ya nih. Do wifi ya nih. Internet. Ini juga warung-warung di sebelah kiri ini juga banyak yang tutup. Ini biasanya di sini tuh rame. Karena mungkin jadwal kereta di sementara di stop itu mungkin ya. Jadi sepi, stasiun juga sepi juga. Ini nih, lihat ini, kiri ini sepi nih stasiunnya lah. Tapi toko olah-olah tetap buka. Di sini juga ada macan juga nih. Nih, kandangnya singo. Nah, ini gambar si apa, Mak? Patung singo ini. Bukan macan nih, singo. Kiri ini adalah stasiun Malang Kota Baru. Di sana juga ada pembangunan, nanti kapan-kapan juga tak liputkan, teman-teman, pembangunan apa itu. Kalau lurus sana ke Kampung 3D Jodipan warna-warni ke arah Blitar ke Panjen, kita ke sini karena mau ke arah alun-alun, arah ke arah kota. Ini salah dua deng jalan yang bagus menurut saya di Malang, teman-teman. Selain yang ada di Jalan Besar Ijen, itu di sini bagus. Ada trotoar, terus kemudian ada taman, jalannya bagus, ada pohon-pohon dan edum. Dan dekatnya stasiun dan depan itu adalah alun-alun Tugu Kota Malang. Nah, itu ya. Karena alun-alun Tugu itu di depannya Balai Kota Malang. Dan kita lihat ternyata di sini juga sepi, teman-teman. Biasanya di alun-alun ini banyak yang nongkrong-nongkrong loh, cangkruan-cangkruan, ngabuburit-ngabuburit. Sekarang sepi. Ini kita ngambil ke sini aja, coba tak puterkan ke alun-alun Kota Malangnya, teman-teman. Kalau ini tadi kan alun-alun Tugu ya, sekarang kita lewatkan ke alun-alun Kota Malang. Ini yang part pertama, teman-teman, ngabuburit saya, yang part pertama. Nanti akan saya buatkan lagi part kedua, mungkin nanti menyusuri daerah kampus, teman-teman. Daerah kampus Brawijaya, terus kemudian Universitas Malang, Negeri Malang itu, Sigura-gura. Di sini adalah daerah Splendid, sebelah kanan ini biasanya kalau turun sana nanti bisa beli-beli burung, beli kewan, beli hewan, peliharaan di sana. Dulu di video saya juga ada, teman-teman, linknya mungkin tak tampilkan di deskripsi atau ada di pojok kanan atas. Ini kalau ke kiri tidak boleh, kita ke kanan terus lurus. Nah, di depan itu ada gereja gede, teman-teman. Di depan sana nanti juga ada gereja lagi. Nah, ini kalau belok ke kanan sana itu juga arah ke Surabaya atau jalan Malang Surabaya. Kita ke sini dulu. Kalau video drone sudah pernah tak buatkan ya, daerah sini, teman-teman. Di kiri ini ada Plaza Sarinah, tak puterkan ya.
Nah, Plaza Sarina ini juga banyak yang tutup teman-teman sekarang. Kalau lurus itu ke arah alun-alun juga, ke arah masjid, di depan kanan itu ada gereja Immanuel. Nah, di depan ada polisi. Nah, ini alun-alunnya juga ditutup sama tali rafia. Tidak boleh nongkrong di sini. Dulu nggak boleh parkir, sekarang nggak boleh nongkrong juga. Di depan itu ada Ramayana atau Mall Alun-Alun teman-teman. Di sampingnya ada kantor bupati. Kantor bupati Malang di sini. Walaupun di sini kota Malang, tapi di sini ada kantor bupati Malangnya di sini. Kalau di apa balai kota, untuk wali kota kota Malangnya ada di Alun-Alun Tugu tadi. Oke, sekarang kita belok ke kanan. Kalau lurus sana itu masuk ke komplek pasar besar teman-teman, pasar besar Malang. Kita nyusuri yang di sini ya. Nah, dan sepi. Nah, ya sepi lah, karena nggak boleh untuk di sini. Alun-alun sepi, udah ada peraturannya ya. Kita coba lurus. Sebenarnya itu saya pengen Buddha, moro-moro Buddha ke Kediri atau ke Pacitan kemana, tapi takutnya nanti sampai sana ditutup, nggak boleh masuk lah, isong lah aku. Di sini jalan apa ya, nanti tak tunjuk, jalan Kauman teman-teman. Nah, jalan Kauman ini juga banyak toko-toko di sini. Nah, nanti kalau di depan itu mentok sana belok ke kiri, itu ke arah apa namanya, ke arah Kasin, ke arah Malang Selatan juga bisa, Panjen juga bisa, Lanal Malang, Lapetal ke Panjen, nah bisa. Kalau mau ke Batu, Kota Malang, Dinoyo itu belok ke kanan, kita belok kanan aja ya. Karena yang belok kiri sana sudah pernah tak buatkan videonya teman-teman. Belok kanan ini sebenarnya juga pernah sih. Cuma ini saya kan pengen menunjukkan suasana pas waktu ngabuburit ini, tanggal 28 April 2020. Dan ternyata ya, ya nggak sepi, tapi ya nggak rame banget teman-teman. Tapi kalau yang di jalanannya, yang naik sepeda motor masih rame sih. Ya nggak apa-apa sih, asal bisa menjaga diri. Ini kalau ke kiri sana ke arah Jalan Besar Ijen atau ke arah MOG, Mall Olympic Garden, kita belok ke kanan teman-teman. Nah, kita belok ke kanan, kembali lagi ke arah alun-alun. Dari sebelah kanan ini ada gulai kepala ikan Mas Agus. Tak kira gulai kepala Mas Agus, gulai kepala ikan Mas Agus. New Hong Kong sebelah kanan. Nah, ini kita sudah kembali lagi di alun-alun. Dan mungkin video keliling ngabuburit part pertama dari Niko Channel tahun 2020 teman-teman, ngabuburit 2020 sampai di sini. Nanti silakan tunggu video ngabuburit selanjutnya di Kota Malang tentunya teman-teman, karena saya belum bisa keluar dari Kota Malang. Di episode selanjutnya, dan juga nanti akan saya buatkan ngabuburit pakai drone versinya Niko Channel. Ini kita sudah kembali di jalan yang tadi, di sebelah kiri ini ada Gramedia. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan penyampaian. Buat teman-teman yang suka dengan channel saya, silakan di subscribe channel saya dan juga like atau komen video-video saya, supaya saya tetap semangat bikin konten video teman-teman, ada interaksi dengan teman-teman ya. Sekian, dan jangan lupa subscribe channel saya yang satunya, Drone Jowo teman-teman, linknya ada di deskripsi. Silakan tunggu episode selanjutnya. Ini sudah di jalan, istilahnya jalan Malang ke Surabaya sih, arah ke Surabaya. Dan videonya juga sudah saya buatkan di episode yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Niko Channel. Ceki brot. Oh iya, di depan kanan itu ada 24 jam pork and barrel. Asik. Yang mau babi, daging babi bisa makan di situ. Ada restoran babi.